Laga PSIS Semarang kontra Rans, Nusantara FC bakal membuka sengitnya persaingan di Liga 1 2022 atau 2023. Sebagai tuan rumah, tim Mahesa Jenar tentu ingin meraih kemenangan dan memberikan hal menyenangkan bagi pendukungnya. Di sisi lain, Rans Nusantara FC juga bertekad meraih poin penuh. Sebagai tim promosi dari Liga 2 musim lalu, klub milik Sohor Rafi Ahmad ini berambisi untuk bisa membuat kejutan dalam debutnya di Liga 1. Jelang laga, PSIS masih dipusingkan dengan absennya Carlos Fortes. Sang bomber andalan dikabarkan menderita cedera hamstring dalam laga melawan Arema di semifinal Piala Presiden 2022 lalu. Hingga kini Fortes belum mendapatkan lampu hijau untuk berlaga. Sementara itu, kuburan harus diakui tak mendapatkan hasil maksimal selama pramusim. Mereka tersingkir di babak grup dengan hanya meraih 5 poin dari 4 laga. Lalu di laga uji coba setelahnya, Rans juga kerap meraih kekalahan seperti saat melawan Persita Tangerang dan Persija Jakarta. Tak heran jika Rahmat Darmawan selaku pelatih meminta skuadnya untuk tetap tenang jelang laga ini. Melakoni laga pembuka memang berpotensi membuat skuad Rans gugup. Peran pelatih dan pemain senior akan sangat berguna bagi Rans di laga ini. Dan untuk live streamingnya bisa Anda saksikan di Indosiar dan streaming video.